الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya wa la rasulah ba'dah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku yang ditulis oleh Syekh ya Wahid Abdul Salam Bali yaitu yang berjudul seluk beluk alam jin dan setan. Di kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu jenis-jenis dari dari jin itu sendiri. Yaitu dalam sebuah hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-jinnu salah satu asnafin sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa'. Jadi jin itu ada tiga jenis. Jin yang pertama adalah jin yang memiliki sayap ya, sehingga mereka bisa terbang di udara. Wasin fun hayatun wa Dan jin jenis yang kedua yaitu jin dari yang berbentuk ular dan kalajengking. jengking. Wasin fun yahilluna wa yaz'anuna. Dan jin yang ketiga adalah jin yang menetap di suatu tempat, tapi dia berpindah-pindah ya dari satu tempat ke ke tempat yang lain. Jadi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya jin itu dia ada tiga jenis. Jin yang pertama adalah jin yang bersayap dan memiliki memiliki tem dan dia bisa terbang ke sana kemari ya karena memiliki sayap tersebut. Ya, inilah jin-jin yang dia ya mencuri berita, mencuri informasi dari dari langit dan menyampaikannya kepada wali-walinya yaitu wali wali syaitan yaitu para dukun paranormal ya ataupun ya para peramal. Jadi mereka mendapatkan informasi dari jin jenis ini. Ya, karena jin ini yang mereka memiliki tempat duduk ataupun pos-pos yang ada di langit ya untuk mencuri mencuri dengar berita dari langit. Ya, kan tapi ketika mereka mencoba mencuri dengar ya maka mereka akan mendapati ya panah-panah api ya mengarah ke ke mereka ya untuk membakar membakar mereka. <tuh> Kemudian jin yang kedua adalah jin dari jenis ular dan kalajengking. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya, melarang kita membunuh ya ular yang ada di yang ada di dalam rumah. Ya tidak boleh kita membunuh langsung ya ular yang ada di, di dalam rumah. Ya akan tapi kita usir terlebih dahulu bisa dengan menggunakan kayu ya kita gunakan kayu kemudian kita baca Bismillah ataupun kita meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian kita beri peringatan kepada ular tersebut. Ya kalau kamu ular dari jenis Jin, ya maka keluarlah. Kalau memang dia dari jenis Jin, kita beri peringatan tersebut, dia akan langsung akan langsung keluar. Ya, tapi kalau dia ular biasa, tentu dia tidak akan paham dengan bahasa bahasa kita, maka dia tidak akan tidak akan keluar. Nah. <tuh> tapi ada jenis ular ketika nampak manusia. Dia lari terlebih dahulu itu ada juga jenis ular yang jenis ular yang seperti itu ya sudah kita kita biarkan saja. Kalau dia dari jenis jin dia tidak akan tidak akan kembali lagi karena dia mengetahui bahwasanya rumah manusia bukan tempat bukan tempat tinggal mereka. Tapi nah, kalau jenis ular-ular yang biasa dia akan tetap di situ maka kita usir ya ataupun kalau mau dia melawan bisa kita bisa kita bunuh. Kemudian jin yang ketiga adalah wasin fun wayat anuna, yaitu jin yang dia e, tinggal di suatu tempat ataupun terkadang dia modelnya ini pindah-pindah, ya. tidak e, pindah dari satu tempat ke ke tempat yang lain. Inilah jin-jin ya. ketiga jin inilah yang dia mereka ini sering mengganggu manusia, ya, yang mereka Suka e, jin yang jenis ketiga ini suka melakukan penampakan-penampakan. Nah, ya, yang kalau yang di Indonesia, ya itulah yang terkenal, mungkin dengan e, kuntilanak yang dia tinggal di pohon besar ya, ataupun e, gendruwo, ya, yang dia tinggalnya di pohon yang dianggap angker. Ya, ataupun ya siluman ular yang dia tinggalnya di gua-gua dan lain dan lain sebagainya. Inilah jin-jin yang dia e, suka mengganggu e, manusia ya. Tapi kalau untuk e, yang model e, jenis kesurupan ya jadi ketiga jin ini bisa memasuki ataupun melakukan kesurupan kepada kepada manusia. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lanjutkan ya pembahasan dari buku ini ya setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita dari buku ini ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu yang berkaitan dengan apakah jin mereka makan dan minum. Ya, apakah jin mereka makan dan minum seperti seperti manusia? Di sini penulis menyebutkan ya banyak hadis sahih yang menyebutkan secara tegas ya, bahwa bangsa jin juga beraktivitas makan dan makan dan minum. Ya. Dalam sahih Al Bukhari diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari ia bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam membawa sebuah kantung kulit untuk air wudhu dan keperluan lainnya. Ya, inilah yang biasa dilakukan oleh Abu Hurairah ya membawakan ya sebuah kantung kulit untuk e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. ketika mengikuti beliau sambil membawa kantung air tersebut beliau pun bertanya siapa itu ya, maka ia menjawab aku Abu Hurairah beliau pun berkata carikan untukku beberapa butir batu untuk kupakai beristinja ya dan Jangan berikan kepadaku tulang dan kotoran hewan ya. Jadi dari hadis ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan ya keterangan ya menjelaskan kepada Abu Hurairah ya, jangan kamu beri kepadaku tulang dan kotoran hewan ya. Maka kemudian aku pun mendatangi beliau sambil membawa beberapa butir batu dalam pakaianku dan meletakkannya di samping beliau. Setelah itu aku pun menjauh dari beliau. Setelah menyelesaikan keperluannya, aku pun berjalan bersama beliau. Aku bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran hewan? Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jawab beliau keduanya itu adalah termasuk makanan bangsa jin. Aku telah kedatangan utusan dari bangsa jin di negeri Nasibin mereka merupakan sebaik-baik bangsa jin mereka meminta bekal kepadaku maka kemudian aku memohon kepada Allah agar tidak satu tulang dan kotoran hewan yang mereka lewati ya melainkan mereka mendapatinya sebagai sebagai makanan ya hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari ya, jadi dari hadis ini menyebutkan ya menjelaskan kepada kita bahwasanya makanan ya untuk bangsa jin itu adalah tulang ya dan kotoran hewan. Ya, kalau tulang adalah tulang yang di situ disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita makan dengan membaca bismillah, maka tulang tersebut itu menjadi makanan jin. Ya, ketika jin tersebut melihat di situ adalah daging yang sangat besar sehingga mereka akan lahap untuk untuk memakannya. Ya. Adapun kalau kotoran hewan ya itu juga adalah merupakan Ee, adalah hewan-hewan yang dia hewan ini bukan hewan yang najis ya, bukan hewan-hewan yang hewan-hewan yang najis ya. adapun kotoran hewan-hewan yang najis ini adalah merupakan ya makanan jin-jin kafir jin-jin ya, yang fasik ya sama seperti manusia ya ketika e, mencari makanan dia tidak peduli kalau dia yang dari orang-orang e, yang fasik mereka tidak memperdulikan halal haram ya maka seperti itu juga ya dengan bangsa jin ini ya mereka makanannya kalau dia yang jin muslim makanannya adalah makanan yang baik lagi halal ya dan juga ya kalau dia jin-jin yang fasik ya mereka ini adalah makannya ya tidak memperdulikan mau itu halal mau itu haram mereka tetap tetap memakannya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya Kemudian hadis yang keselanjutnya selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu Anhuma dalam sebuah hadis yang menyebutkan, Iza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa iza syariba fiqilah fal Sharab, fa Sharab, syaitana Sharab, bishimalihi wa yashrabu bishimalihi ya ini ya jika salah seorang di antara kalian hendak makan maka makanlah dengan tangan kanannya dan jika ia hendak minum maka minumlah dengan tangan kanannya karena apa karena sesungguhnya syaitan makan dan minum itu dengan dengan tangan kirinya ya hadis diriwayatkan oleh al-imam al-imam muslim ya. Ini ya, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya di hadis ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya bahwasanya ketika kita mau makan, maka hendaknya kita makan itu dengan menggunakan tangan kanan. Ya, kita harus tahu juga ya adab-adab makan ya dalam keseharian kita, karena makan dan minum ini adalah merupakan kebiasaan yang rutin dilakukan oleh semua orang. Ya kalau dia tidak makan, ya dia akan melakukan minum. Ya. Maka di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan adab makan kepada kita, yaitu jangan kita makan dengan tangan dengan tangan kiri. Ya kita tidak boleh makan dengan menggunakan tangan tangan kiri. Nah, ini yang sering terjadi mungkin kalau makan orang dengan dengan tangan kanan kalau makan nasi ataupun makan yang lainnya itu dengan tangan dengan tangan kanan. Tapi kalau dia misalnya e, makan snack snack ataupun makanan makanan ringan ini terkadang ya mereka mengambilnya dengan tangan kiri ya kemudian masukkannya juga dengan dengan tangan kiri ya maka ini tidak tidak diperbolehkan ya ataupun minum ya karena tangan sambil minum sambil makan ya kan karena tangan kanannya kotor ya sehingga dia megangnya itu dengan tangan dengan tangan kiri ya. maka yang seperti ini, ini tidak seharusnya kita tidak seharusnya kita lakukan ya kita harusnya tetap minumnya dengan tangan dengan tangan kanan. Kalau takut misalnya gelasnya itu kotor, ya, karena gelas itu kotor ataupun tidak ya karena kita pegang dengan tangan kanan, itu padahal sama juga ya gelas tersebut itu harus harus juga dicuci. Seperti maka harus kita minumnya jangan sampai meminum dengan tangan dengan tangan kiri akan tapi kita harus minum dengan dengan tangan kanan. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini ya setelah beberapa jeda berikut ini. Muslimin yang dirahmati oleh Allah ta'ala jadi ketika kita makan dan minum ya jangan kita biasakan dengan tangan kiri ya tapi kita biasakan dengan tangan dengan tangan kanan ya mau ketika minumnya itu misalnya tangannya kotor ya masalah ya karena e, ketika minum ya apalagi minum-minum e, yang kita beli ya dari warung ya misalnya minum-minum e, kemasan Ya, maka ngapain kita megangnya tangan kanan kiri itu seperti itu ya. Karena mau kotor ataupun tidak ya gelasnya itu pasti di pasti dibuang seperti itu. Nah, makanya kita minum aja dengan tangan dengan tangan kanan. Ya, ada juga yang modelnya dia minum uh, dengan uh, ditompang ya. Jadi cangkirnya gini dia langsung gini. Nah, ini juga tidak ya kalau kita katakan mungkin ya lumayanlah yang seperti ini daripada dia langsung dengan tangan kiri, ya, tapi tidak ada salahnya kita langsung minum saya dengan tangan dengan tangan kanan, ya karena kita minum ya cangkir tersebut kotor ataupun tidak tetap dia dicuci, ya, pasti akan langsung di, ...lagi kalau di rumah orang kan seperti itu kita minum dengan kotor misalnya cangkirnya... itu pasti langsung langsung dicuci, ya itulah ya, jadi mau dia makan snack, mau dia eh, apa namanya makanan makanan ringan ataupun makanan makanan berat, ya mau dia minum dari cangkir biasa ataupun dari minum dari minuman kemasan tetap ya minumnya itu dengan menggunakan tangan kanan ya jangan kita memasukkan sesuatu ke mulut kita ya ataupun makan dan minum ya dengan menggunakan dengan menggunakan tangan kiri ya fa inna syaitan ya bishimalihi wa bishimalihi karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan tangan kirinya ya jadi dari, dari hadis ini menjelaskan kepada kita menerangkan kepada kita bahwasanya ya jin ataupun setan mereka juga makan dan makan dan minum ya seperti itu ya tentunya kalau dia di sini adalah disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asyeton ya syaitan sama-sama kita ketahui bahwasanya syaitan ini adalah dia adalah jin-jin yang jin-jin yang fasik jin-jin yang uh, senantiasa bermaksiat kepada kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala jadi ya bisa jadi yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jin-jin yang jin-jin yang fasik ya syaitan ya mereka itu E, kalau jin-jin yang muslim mereka akan makan dan minum juga dengan tangan dengan tangan kanan. Nah, <tuh> kayaknya ya ada e, sebuah kisah, ya kisah ini adalah orang yang dia kesurupan. pada awalnya jin ini ataupun setan ini dia tidak bisa memasuki ataupun e, orang ini tidak bisa kerasukan jin. Ya, karena dia adalah seorang e, penghafal penghafal Al-Quran sehingga dia tidak bisa dirasuki ataupun tidak bisa diganggu oleh oleh jin tersebut dengan cara kesurupan. Ya, maka jin tersebut dia mencari celah mencari cara bagaimana dia bisa e, masuk ya dengan e, namanya ke badan si hafiz Quran tersebut. Ya, maka dia jin ini mengintainya terus ya ketika mencintainya rupanya dia lupa ketika itu ya makannya itu dengan menggunakan tangan dengan menggunakan tangan kiri nah, di situlah setan kesempatan ya masuk ke dalam tubuhnya ya setelah itu barulah dia ke kesurupan hanya separuh saja ya karena jenis kesurupan nanti akan ada pembahasannya tersendiri ya, jadi dia ini kesurupan hanya separuh saja ya dia kesurupannya hanya di bagian tangannya saja. Ini namanya adalah kesurupan sebagian. Jadi tidak tidak seluruh tubuh. Ya, kalau dia kesurupan seluruh tubuh biasanya yang dikuasai adalah bagian bagian otaknya ya. Oh, bagian otaknya ini yang dia kuasai sehingga seluruh tubuhnya ini dia tidak bisa mengendalikan. Tapi kalau dia hanya seba kesurupan sebagian, hanya sebagian tubuh saja yang dia tidak bisa mengendalikan. Jadi dia kesurupannya hanya uh, kesurupan sebagian. Jadi dia tidak bisa E, pernah mengendalikan bagian bagian tangannya saja. karena dari kisah ini bahas, ya bisa kita ketahui bahasanya setan ini mereka selalu mengintai mengintai manusia. Ya, makanya salah kalau ada yang orang yang e, Berpersepsi apa persepsi kalau jadi perukia itu diganggu oleh jin tidak ya. Karena semua orang itu peluang untuk diganggu jin itu ada. Ya, semua orang ada peluang untuk diganggu oleh oleh setan baik dia perukiah ataupun tidak ya setan tetap tetap mengganggu. Ya, makanya tidak perlu takut ya dengan gangguan-gangguan eh, jin. karena orang-orang yang kita rukiah ini juga bukan perukiah ya. Orang-orang yang diganggu jin yang kita rukiah ini bukan bukan seorang perukiah tapi dia juga diganggu oleh oleh jin ya diganggu oleh oleh setan. Ya makanya ya tidak perlu takut ketika ada orang yang meminta e, rukyah kepada kita ya kita beri pertolongan kepadanya dengan semampu kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala kemudian kita lanjutkan ya pembahasan kita Ya. Muslim juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Huzaifah ya dia menuturkan dahulu jika kami menghadiri jamuan makan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka kami tidak meletakkan tangan kami sampai beliau yang meletakkan tangannya terlebih dahulu. Pada sebuah kesempatan kami menghadiri jamuan makan bersama beliau. Tiba-tiba datang seorang budak wanita perempuan seakan ada yang mendorongnya maju untuk meletakkan tangannya ke dalam makanan. Langsung saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya. Setelah itu datang seorang lelaki Arab Badui seakan-akan terdorong, terdorong ya mengambil makanannya lalu beliau memegang tangannya. Selanjutnya beliau bersabda, Inna syaitana yastahillu ta'am alla yuzkarasmullahi alaihi wa innahu ja'a bihadhil jariyah liyastahilla biha. يدي Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Jadi ketika kita makan ataupun minum, tidak dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala maka syaitan akan akan ikut minum Ya, ia pun datang dengan wujud budak perempuan untuknya itulah sebabnya aku memegang tangannya nah, jadi yang dipegangnya itu adalah tangan tangan setan yang dia berubah wujud ya, menjadi dalam bentuk dalam bentuk budak wanita ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kelebihan oleh oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Ya, lalu syaitan datang dengan wujud laki-laki Arab badui ya untuk menghalalkannya dengannya, ia hendak menghalalkan makanan itu maka aku pun memegang tangannya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya sesungguhnya tangan syaitan itu ada di tanganku bersama dengan tangan budak wanita ini ya ataupun dengan tangan budak si laki-laki tadi. Ya, Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala ya ini adalah merupakan dalil ya bahwasanya Ya setan mereka juga makan dan makan dan minum ya sama seperti seperti manusia. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua ya dari gangguan-gangguan jin ataupun dari gangguan-gangguan gangguan, -gangguan, -gangguan setan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika an alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.